kita kan tiduran. Lupa vlog. Sekarang jam berapa? Jam 5:30 sore. Oke. Okay. Kita mau cari sarapan. Makan lu. Sekarang mau rumah sarapan. Sarapannya jam 5:30. Jadi masih sarapan atau enggak namanya? 6 pagi. Setengah 6 pagi. Aduh. I hate rain. Kenapa? Suka jalan kita. Oh iya sih. Kamu juga gak suka hujan? Iya gak suka. Aku suka hujan. Kalau dia rumah malas-malasan ya suka hujan. Ya kalau kita di hotel doang oke lah. Aku tetap suka hujan. Di mana kita? Queen Tower. Mau ngapain? Makan. Makan apa? Gak tahu. Ada food court di atas. Okay. Makanan Malay. Mana kodocongnya? Kok hilang kodocongnya? Cuma ada Edward nih. Lagi mencari pedober-pedober yang lain. Oh, kodocong lagi mencari fellow pedobers. Hilang. Makan apa nih kodocong hari ini? Nasi lemak. Nasi lemak. Terus sambal pete. Sambal pete. Kau Edward? Sama, tapi gak ada sambal petenya. Sambal pete tengah. Oh iya. Atau bisa, sama pete, mati. Bisa makan pedes gak Edward? Oh enggak. Demi makan. Kenapa lu? Panas ya? Enak. Woi. Coba, aku record nih. Nice, mantap. Bude, gila. Coba lihat tuh. Pokoknya enak. Gila ini kopi, men. Asli gini. Sour creamnya juga enak. Sekarang mau ke mana? Kita ke pavilion. Kenapa? Soalnya sini mallnya katanya cuma buat shopping kan. Pavilion itu banyak tempat nongkrong. Oh gitu. Kita mau hangout. Lah docongnya hilang lagi. Lepas. Oh itu docong. Di belakang itu pada ada cosplay-cosplay yang nganggur semua. Ada yang cosplay itu liat gak? Aurel lagi cari kodocong, tapi kodocong di belakang Aurel. Kodocong mana? Di setan. Di setan, jauh ya itu? Oh. Dia kayak di setan. Dia tadi setan karena dia setan. Oh, dia setan ya? Terus? Tadi di telepon bilangnya dia di mananya setan. Hah? Dia tinggal aja kodocongnya. Yuk. Kita mau tinggalin kodocong. Iya. Yeah. Udah gak usah dicari lah kodocongnya hilang. Udah kemana aja. Ha ha ha!
tadi. Udah ketemu kan di depan setan. Iya, ketemu. Eh, bentar gua mau kesini bentar. Ketemu dari dulu. Titip ya. Body shop lu? Kayaknya belum. Benar, Wil. Jadi Kodocong sekarang lagi beli skincare-nya dia ya. Iya. Nanti Kodocong bikin apa? Ini skincare aku gitu. Bang putih katanya dia. Iya. Kodocong skin tone yang mana nih? Cocok yang mana nih warnanya? Nanti nyampe hotel katanya mau bikin makeup tutorial. Titipan. Oh, Kodocong katanya mau bikin makeup tutorial di hotel ya. Aku mau makeupin Panda. Jadi kita sekarang kita tuh mau kemana? Kita lagi mau ke pavilion. Nyari body shop, pokoknya pas ketemu body shop kita belanja. Makanya mau belanja. Hah? Iya, katanya mau belanja ke Patek. Ya kita Seiko mau di dulu, Seiko. Oh, apa kita, Seiko boleh. Kita mau dijajanin Aurel Patek. Tapi katanya enggak Seiko aja. Pertama pas pakai bawah terus kencing. Lu pegang. Masih panas ini. Apa? Silakan diulang. Enggak apa-apa. Oh, masak koyo bukan masam. Pernah enggak masak koyo? Aku mau beli ini ah. Tadi Aurel bilang hello ke dirinya sendiri. Hello Panda. Hello Panda. Ngomong Poki, hello Panda, terus Ceo. Ceo juga. My fellow Panda. Gak apa-apa, Aurel, gak apa-apa. Diam kau, Corbenite. Ingat ya guys, ingat. Kalau ketemu Ceo, dia itu Corbenite. Jadi dia suka di pet, harus di pet banyak-banyak. Aku dibully. aku dibully sama Aurel. Kodocong, aku dibully sama Aurel. Minta dikerjain lagi dia kayak tadi. Iya, tapi ke isetan liat belakang, nah kan ada. Lalu di telepon gue di sebelah dia lagi. Oke. Bisa gak jadar. Tetap dah tuh. Aku dikelilingi hewan. Pedober, Corviknight, Squidward. Kamu juga hewan, kita, Aurel. Kita sama. Ada makanan lu yang kuku panda itu tadi. Tetep gak mau ikutan. I wanna wish you man from the bottom of my heart. Kita mau, kamu mau beli apa, Edward? Minum lah. Kalau Kodocong mau beli apa tuh? Anak kecil. Nggak mau beli Poki. Poki? Aku mau beli supermarket. Kalau Aurel mau beli supermarketnya. Nyari manajer buat beli. Nonton itu kan? Ada merek gua. Ada mereknya. Panda. Nudi. Mereknya Nudi. Nud. Oh, suka telanjang. Rasanya apa? Apa sih itu? Bentar ya. Lagi testing dulu. Hanko. Hanko. Apa itu Hanko, itu apa? Itu minuman. Hanko itu minuman buat panas dalam. Panas dalam. Hanko. Beda. Mirip tapi beda. Coba dong. Woi. Coba. Dia enggak sepekat lo Hanko rasanya. Lebih enteng, lebih tawar. Teh gitu ya? Ini manis. Teh. Lohanku lebih kayak obat dikit, tapi gue suka. Wah, di airport. Dan gue tuh tipe orang yang suka makan lohanku, bukan minum lohanku. Serius? Yang ada. Gue suka makan. Yang ada di ini bukan sih? Di SMS itu yang kita kalau beli mie minumnya. Di, nggak tahu. Itu berapa? Itu berapaan? 3 ringgit. 3 ringgit. Mau bagi dua nggak? Aku nggak habis kalau segitu. Oh mau? Iya. Satu lagi. Oh, kamu dulu suka makan langsung ininya? Air mata cucu. Itu es batu, sayang. Itu bukan es batu. Pakai. Itu daun. Buk, itu es. Ini es kan, Novel? Oh iya, itu es. Berdebat ya, ini es. Ini bukan lohan. Wow. Ayah, gue lupa narik dia.
mana kita? Cewok. Alor. Alor. Sukoro. Kemana sekarang nih? Kalah Ipang. Hah, kalah. Mau kemana kita? Kita mau cari AWW. AWW apaan? Hah? AWW apaan? Au. Apa sih? Gak ngerti gua. Mau beli topi KW kan? Dia mau makan ayam Gordon aroma. KW. Sekarang kita mau istirahat dulu nih ke hotel, tapi mau kenapa kita istirahatnya jam 10? Karena kita bangunnya jam 4:30. Emang kita mau istirahat? Kita mau sans. Ya gelap. Ayo, kita samperin untuk kacang. Let's go. Aurel, jadi kita sekarang fitness. Mau kita mau fitness sebenarnya. Aku nggak mau, aku fitness. Aku nggak mau sehat. Kembali hidup sehat. Aku masih mau males. Lobby dong. Kita mau ngapain? Kita mau ambil Grab Food. Oh, banyak cuy. Kayak pesan Starbucks tau gak sih? Kayak lu kacung di kantor yang isi tiap pagi buat pesen orang teman-teman lu Starbucks di kantor. Jancur. Lagi. Banyak. But I'm offering you a choice. Join me. Mantap. We could accomplish together. We could create. Or we could destroy. Nah, jadi gimana Sen hari ini? Kita gak bisa tidur. Terus? Sekarang jam udah mau jam 5 pagi, kita sekarang fit. Emang kalian jam berapa sih? Jam 4:43. Keren kerjaan. Terus Doja sama Maria mana? Tidur. Kenapa? Gak tahu, mereka capek. Lu diem aja gak disono. Gue lagi nyari angle dulu. Jadi ini last day-nya kita di Malai. Omong kirain last day-nya Uriel. Jadi ini last day di Malai dan sekarang kita harusnya udah mau check out. Sekarang udah jam... Cuman gara-gara ada yang ketiduran. Pagi-pagi malam pura-pura nge-gym. Jam 3:56. Beneran nge-gym sih. Terus... ini malah foto-foto gak jelas. Bentar ya. Nyata. Sayonara, sayonara. Kok kita turun, kok kita naik ya? Maksudnya kagak buat Aurel geli, gak perlu gak dihitung charge-nya gitu. Ya, paham aja. Lagi dia rekam, kok gak bisa ngomong. Tadi udah ngomong. Hah? Tadi udah ngomong. Tadi kita enhance suaranya. Lu tuh gak boleh gitu, orangnya tuh jaga, so jaga image depan kamera. Ya kan, ntar kan. Kalau gak mau kasih. Oh! Kan itu. Siapa? Time to check out. Aku mesti gue. Jadi kita hari ini hari terakhir. Ini supaya menurut gua. Tapi dari hari terakhir di Malai. Yeah. Gimana kok? Hari ini sekarang kita mau ngapain? Pokoknya sih udah puas jalan hari ini, nungguin kalian tidur. Apa coba? tapi sekarang mendung loh. Iya, mendung ya. Iya nih. Jadi kita mau cari makan. Kita mau cari makan. Terus flight-nya jam? Flight kita masih jam 11. 11 malam. Ah ini nih. Kita bisa apa ini? Jadi ini makan terakhir kita sebelum balik ke Indo, betul? Perjamuan terakhir. Ini kayak anak milenial banget tuh main HP semua. Tidak baik. Gimana kelapanya, enak?
Rasanya apa? Kelapa. Wow, rasanya kelapa. Jadi kenapa kita pakai payung? Banjir. Karena hujan. Betul juga. Salju. Pertanyaan macam apa? Iya, kenapa aku nanya ya? Sudah nggak jadi nanya. Lagi salju. Faedah sekali pertanyaan. Wow, anda. Ada salju. Mana saljunya? Coba tiup paginya. Salju sudah meleleh. Oh iya. Badai kita ditinggal sama kodocong. Nah. Iya, jauh banget sumpah. Iya, cepet banget. Kita dikatain lama sama kodocong. Dia yang tinggal. Kualat. Ini gimana perjuangan kita ke airport? Nih jadi kenapa kita gimana nih? Kodocong tuh, Kodocong bisa coba deskripsikan perjuangan kita sekarang. Kenapa kita diri ke kereta? Kenapa ayo? Di KL macetnya di pusat kota parah banget. Katanya buat ke bandara kita harus berangkat tanggal 4 jam sebelum flight. Itu kalau biasa, kalau banjir bisa lama lagi. Jadi banjir. Udah deh. Siap kan? Luar biasa. Asyik sekali. Wow. Jadi udah sampai airport terus habis pada beli oleh-oleh ya. Mana? Mana oleh-olehnya? Yang enggak kelihatan cuma kelihatan perutnya ini mana? Tuh oleh-olehnya tuh. Ini juga nih oleh-oleh. Ini juga. Wah. Oleh-oleh sih buat saya sendiri sih. Ya kan jangan gitu bilangnya. Ada oleh-oleh, ada. Oleh-oleh. Oleh-olehnya bau aroma dari Malai. Kita harusnya nangkap oksigen Malai. Terus kita kasih dia oksigen Malai. Impor dari Malai. Dan kita sekarang bentar lagi kita berangkat ya. Eh jam berapa sih? 9.55 itu boarding ya. Sekarang jam 9.15. Sekarang jam 9.15. Ya masih lama sih. Kita udah di sini salah. Oke deh, nanti dikabarin pas kita udah sampai ke Jakarta, benar? Ya. Oke. Tunggu, sedikit dikit. Itu belanjaannya Aurel, yang itu belanjaannya Kodocong, yang itu baru belanjaanku tuh. Oh, balikin. Nah, sekarang kita mau kemana nih? Popeyes, kita mau makan dulu ya? Kita mau makan bayam. biar sehat. Langsung berotot. Edward ngomong satu, ayo. Deskripsikan perjalanan kita. Bilang terima kasih. Hah? Bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Terima kasih bilang. Terima kasih. Sama-sama. Sebel. Kurang ajar Edward. Kagetin gua. Duar. Apa kok? Tiga kali. Ayam. Ayam.
So prepare not to stand the park check. Kali bisir bisir bal tatan oleh electronic devices are to be switched off. Control gun personnel kali leave the aircraft. We are ready for departure. Thank you. Tamu yang terhormat, kami meminta kerjasama Anda untuk tetap berada di tempat. Penting sekali untuk direkam. Kita sudah sampai Indonesia dan sekarang kita akan berpisah ke jalan ninja kita yang masing-masing itu. Sudah sampai jumpa di video selanjutnya dan kita nanti bakal ada vlog lagi kemana kita nanti. Kenal? Kita ke Singapura merayakan tahun baru bersama anak-anak Ogre lagi. Oke, dadah. Dadah.